Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Guys, bercinta merupakan kebutuhan biologis bagi orang yang sudah menikah. Selain kebutuhan jasmani, suami juga wajib memenuhi kebutuhan batin sang istri. Namun, kerap terjadi saat organ intim sering bermasalah, maka hubungan suami istri menjadi tidak nyaman. Kepala pusing, malas bekerja, tidur tidak nyenyak, istri uring-uringan, parahnya lagi si istri yang merasa tidak puas karena nafkah batinnya tidak terpenuhi, mulai melirik laki-laki lain. Karena dalam pikiran si istri, suaminya sudah bokep ditambah lemah syahwat, gila. Hal ini perlu dikonsultasikan dengan ahli medis seperti dokter dan psikiater, namun ada amalan khusus yang bisa dilakukan bagi lelaki agar kuat berjimak atau berhubungan intim di ranjang untuk memberi kepuasan kepada istri terlebih buat pengantin baru. Dan sungguh aku dan saudara-saudaraku sudah mengamalkan dan merasakan khasiatnya, guys. Berikut amalan dan doanya. Allahumma qawwi zakari, fa'innahu manfa'atun li ahli. Yang artinya, ya Allah, kuatkan zakarku, karena sesungguhnya, hal itu bermanfaat buat istriku. Doa ini dipanjatkan, agar dikuatkan zakarnya, semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi hak istrinya. Sebab, syahwat birahi perempuan itu, ada pada laki-laki. Selain membaca doa tersebut di atas, sebelum berjimak atau berhubungan intim, dengan pasangan sah, kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Bismillahil aliyil asim. Allahumma jalhu zuriyatan toyibah in kodarta antahruja min sulbi. Allahumma, janibnis syaitona, wa janibis syaitona marazaktana. Artinya, dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik, bila kau takdirkan ia keluar dari tulang sulbiku. Tuhanku, jauhkan aku dari setan, dan jauhkan setan, dari benih janin yang kau anugerahkan padaku. Setelah berhubungan intim, kita dianjurkan memuji Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Itu tadi amalannya, guys. Aku anjurkan antum yang sudah menikah atau memiliki pasangan untuk mengamalkannya. Walau sudah di usia tua, antum akan tetap mampu memberikan nafkah batin sesuai kebutuhan istri. Wassalam, guys. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar.